Al-Faridi Samad Al-Lazi Lam Yalid Walam Yulad Walam Yakun Lahu Kufuwan Ahad Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadiy hadiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar amma ba'du sallallahu. Nah. Tengok muka surat 9. 7 baris daripada atas. Yang ketiga. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bi ulumihi fit tanainin amin ya rabbal alamin. Ketiganya mengikut akan firman-Nya Allah Ta'ala. Tengok kalau sunnah rahimahullah. Ketiga-ketiga daripada syarat Islam. Kita dah berjis lagi rukun Islam. Mengucap dua kalimah syahadah. Semayang lima waktu puasa bulan Ramadan. Menunaikan zakat. Dan menunaikan haji. Itu dia panggil apa tu? Tu rukun Islam. Ni syarat Islam. Dua-dua syarat dan rukun ni benda penting belaka. Nak jadi sesuatu ni kena ada dua-dua benda. Ha, tengok. Satu syarat, satu rukun. Ha, ni syarat bagi Islam. Tengok. Apa dia yang nombor tiganya? Ketiganya mengikut akan firman Allah. Syarat Islam apa dia? Kena ikut Quran. Haa, lagi. Kalau dalam kitab umat dulu, dia ikut kitab dia. Kitab Injil. Firman Allah belakanglah tu. Kitab Taurat. Kita umat Nabi Muhammad mengikut akan firman-Nya Allah Ta'ala. Yakni ayat Quran. Haa, lagi. Hukum Quran kena ikutlah. Itu syarat Islam. Ada kita ikut ini, belambak kita tinggal. Jangan tak tahan ikut, hak tinggal tu banyak. Banyak ada ayat Quran, 6,666 ayat. Berapa ayat suruh? 1,000. Berapa ayat larang? 1,000. Tu dia. Haa, tengok lagi. Itu dipanggil kalau kita kena ikut ni, dia panggil syarat Islam kena mengikut firman Allah. Nampak lagi. Dalam Quran ada macam mana? Ada ayat Quran yang mansuh ayatnya, tapi hukumnya dah, ayat tak ada. Apa dia? Seperti hukum rejam sampai mati tak ada ayat. Rejam orang berzina, laki-laki yang pernah kahwin, perempuan yang pernah kahwin berzina, ataupun bini orang dengan laki orang, atau laki orang tak kira lah, kira yang biasa kahwin lah, dia berzina, apa dia kena hukum? Pemerintah kena buat hukum rejam 7 dengan batu sampai mati. Ayat ada tak? Ayat dia masuk, hukum dia ada. Dia panggil Quran. Ada ayat Quran, ada hukum mansuh. Lagi, hukum tak ada lah. Seperti apa dia? Boleh minum arak. Wala taqrabus solah in kuntum sukara. Jangan kau hampiri semayang jika sekiranya kamu dalam keadaan mabuk. Mula-mula awal Islam dulu mabuk boleh. Sebab budaya orang Arab dulu ni dia kaki mabuk. Ini dakwah kata nak buang sikit-sikit. Masuk-masuk Islam Allah tak larang lagi. Sebab apa? Dia baru duk tagih lagi. Bidik Islam dulu. Jadi hak Islam pun dia mabuk pun mabuk. Drunk master. Gini. Tapi setengah tu bila mabuk ni, ayat Quran turun tak?
Azab itu ada kebaikan, ada keburukan dia. Tapi keburukan lebih banyak daripada kebaikan. Ada lagi dia minum. Jadi imam semayang pening lah. Baca surah terbalik habis. Kami menyembah barang yang kamu sembah. Dia buat lah. Surah kuliah. Maka turunlah ayat Quran pula. Halas. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu. Rajisum min amalis syaitan. Fajtanibu. Allah suruhnya. Sahabat Nabi balik. Katok tempayang-tempayang Allah. Tinggal teguh. Dengan turun satu ayat. Jadi kita tak ada kata apa lah. Sebab ayat Quran cukup dah. Tak boleh minum Allah. Kita hidup mabuk tak boleh. Orang awal Islam tak apa lah. Tak apa lagi. Jadi minum Allah sebelum sembahyang dulu boleh. Tapi dengan syarat, wujud sikit takut pening. Itu dia ayat tu, ayat Quran tu. Wala taqrabu solah. Jangan kau hampiri sembahyang. Jika sekira kamu dalam keadaan mabuk. Tak apa lah. Itu dia panggil ayat Quran lah. Hukum hakam. Hukum kerat tangan royak lah. Royak lah Quran. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang mencuri laki-laki, mencuri perempuan. Sabi kesalahan potong tangan. Hak ni masuk tak? No. Ayat tak masuk, hukum tak masuk. Sebab itulah kerajaan mana yang buat undang-undang Islam, dia potong tangan. Kita ni nak buat, tapi tak boleh. Bukan tak boleh sebab apa? Tentangan banyak. Alasan berselarut. Padahal nak kerat tangan orang jahat, bukan nak kerat tangan semua orang. Ada pula kata pula, kalau potong tangan tak maju lah. Yang gantung dadah tu. Bukan sekat kerat tangan, orang jual dadah gantung tu, lagi tak maju mati tu. Ada tangan boleh gerah lagi. Pasal apa tak kata gitu? Sebab apa undang-undang Islam? Dia mula lawan tu. Dia mari puak munafik, mari puak pasi, mari puak jahil, mari puak kapit. Tak lewat. Orang berzina. Ada tak ayat Quran? Ayat. Az-zaniyatu az-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Masuklah. Ayat tak masuk. Hukum pun tak. Habak tu di Aceh dia buat. Sebab ayat pun kena berjalan. Hukum berjalan sampai hari kiamat. Kita Malaysia tak boleh buat. Saya ingat tahun 2000 lebih dulu, menteri. Bila mari kes banyak anak luar nikah. Ada menteri betina tu kan. Aku tak mahu sebut nama, kalau ni payah. Saya dah kata-kata korang. Aku ni waruh lah, tak kata korang. Tapi nak cerita benda tu. Bila kes anak luar nikah, buang ke dalam tong sampah, buang ke kebun getah, buang lalu kan, sakuk di pagar masjid. Suruh Tok Imam belak. Tok Imam pun tak nak belak lah. Jadi menteri mesyuarat 85 waktu tu cadang apa dia? Nak mengelakkan supaya anak luar nikah tak dibuang, kita sediakan kondom percuma. Sarung kopok leku. Oh ingat tak zaman tu? Tak ratu lah menteri yang kita hakik ni atas. Nak jaga agama apa? Ada tak zaman tu? Ada suruh cadangan tu. Sampai buat sekolah. Sekolah untuk buang anak luar nikah. Beri nistong lagi. Beri dengan tempoh lagi. Membanyakkan lagi. Yang Islam royak cara nak sekat zina sebab tak pakai. Lepas tu Ustaz Padi. Lawang sampai ke sudah. Tak benar ke darah. Pakai mati gitu ke. Tu saya kata tu. Bukan orang kafir lawang. Orang Islam. Dia tak pakai hak ada siap dengan ulama huraib kita ada siap. Quran wayak siap. Hak tu jalan penyelesaian dia. Dia cari idea lain. Semulanya nak elak supaya ni kita buat sekolah. Sekolah siapa nak kuasa nak buat anak tu situ. Lagi sedang. Remah-remah beranak tu situ. Kerajaan belah. Nak elak takut ni sedia kondom beri peri. Jual ke kedai-kedai. Oh ni mudah ya mak. Nampak lagi. Ni tuan-tuan ni lah menteri-menteri yang kita hakik daripada dulu pun. Sebab kita bukan tengok menteri tu orang yang bertakwa, orang yang ikut tetap Allah.
Kita tengok boleh speaking Inggeris. Ha, boleh speaking Italian. Oh, speaking. This is the condom. It's the good for you. Oh, alamak. Geram. Melayu kita tak kata. Ya. Kalau hakim memang, janji punya kalau putih. Boleh speaking Inggeris, dia segenok tak dah. Terkini. Padahal merosak bahasa kita, tengok. Bila kondong mula diboleh, boleh jual ke pasar raya market. Supaya jual sandainya. Lagi banyak tanya budak tiga tu, budak cepat. Bisa rasa dah. Cara macam mana? Beri kopok lekor. Beri sarung kopok lekor. Berzina tetap berzina. Pakai sarung, tak pakai sarung pun disebutlah kita. Apa lagi? Sebab dia mendatangkan nikmat juga. Hukum dia sepatu. Kena mandi wajib itulah. Apa lagi? Timah bertemu dolah. Tubik mutah. Aku geram. Kamu nampak lah tuan-tuan. Tajuk dia tak mau beri zina tu. Tu ayat Quran. Wala takrabu zina innahu kana fahishah. Jangan kau hampiri zina. Di situ ulama hurai pula. Hurai apa? Jangan kau hampiri zina ni. Program-program mukadimah kepada zina. Boleh menyebabkan jalan zina tu. Ruang-ruang zina tu. Maksud dia, bukan wala takrabu zina tu hidup dekat orang zina. Maknanya program-program yang menjerumuskan muda-mudi untuk beri ruang berzina. Kita anjur lagi. Panggil arti hak pakai ting-ting. Sebab tak ya? Nak kata macam mana? Kita tua tak apa adalah spring habis dah. Orang panggil api kurang lah. Ni hak geng 17, 18, 19, 25. Geng tu api dia menyapa berapi lagi. Tak apa Razin ni api dia kena pakai lah. Ah, jadi bila mudah ada ruang tempat berzina, tu dia bang. Quran ni bukan sekat jalan penyelesaian, bukan sekat jalan hukuman, jalan penyelesaian pun dia ajar. Tu dia panggil mengikut akan firmannya, firman Allah. Dan ada dalam Quran ni kisah-kisah dia panggil. Napa? Kisah-kisah yang boleh kita ambil pedoman. Kisah orang berjuang mati mempertahankan Islam. Ashabul Ukhdud. An-Narizatil Wakud. Ini lah. Adalah kisah pada raja tu korek parik. Tolak orang masuk dalam api. Sebab apa? Kisah beriman dengan Allah. Jadi kita boleh ambil kisah tu tengok. Kisah Fir'aun. Kisah Namrud. Fihi naba'u ma qablakum. Fihi di dalamnya, dalam firman Allah di Quran. Naba'u ma, ada naba' kisah. Surah An-Naba' tu surah kisah-kisah. Yang berlaku pada orang sebelum daripada kamu. Ada tak? Ada. Cerita orang jantan, rebut minat orang betina. Kerana cemburu, bunuh. Siapa dia? Kobe, bunuh Habib. Kisah-kisah orang betina. Tak puas hati. Menikah dengan pasangan dia. Hak tak lawa sikit. Labuda. Ha, adik boleh menikah dengan kakak. Iklima. Jadi Kobe ni nak menikah dengan pasangan dia. Syariat Nabi Adam menikah selam. Tak puas hati. Itu dia panggil fitnah wanita. Ada-ada dalam Quran? Ada. Nasihat ada, tunjuk ada, ada counseling pun ada dalam Quran. Dia suruh banyak-banyakkan zikir. Zikran kasirah. Hanya cara nak pilih makanan. Kulu min tayyiba ma razaqnakum. Makanlah daripada barang yang baik-baik. Benda hak tak molek sudah makanlah. Kena gini hadah semua. Lagu raya tak? Cara makan dia suruh pilih. Kulu min tayyibah ma'arazaknakun. Barang yang direzekikan kepada kamu tu pilih hak molek-molek. Makanan bahaya kesihatan.
Makanan yang rosak akal, semua disebut akal. Quran bukan ayat buat ibadat saja. Kalau pemakanan pun saja. Tu surah An-Naml tu, surah lebah. Cerita buat lebah. Cerita kisah gotong royong. Kisah macam mana nak ikut ketua. Ya ayuhan An-Naml. Apa lagi? Kisah semua. Kisah lebah, kisah leluk, kisah unta ada belakang. Dalam Quran kita bagi. An-Naml ni semua bukan lebah. Nah, masuk ke dalam kawan kamu dalam tanah lubang. Ada kisah nabi-nabi dulu. Semua boleh ambil nasihat pun ada dalam Quran, firman Allah. Kaunseling pun ada, teguran pun ada, hukuman pun ada, perubatan pun ada. Nah, kita panggil syarat nombor tiga, mengikut akan firman Allah Ta'ala. Tengok. Wala musallif rahimahumullah. Habis tu bab Quran. Syarat Islam nombor tiga. Yang keempat syarat Islam, mengikut akan sabda Rasulullah. Apa dia? Hadis Nabi. Sebab apa kena pakai Nabi? Quran saja cukup lah. Ni golongan anti hadis dia bagi. Dia buat pula beri orang jadi pening, dia kata ini. Hadis ni daripada manusia. Tan Nabi tu betul lah. Orang yang rawi tu boleh jadi. Ha, dia buat boleh jadi. Maka tak boleh pakai hadis, dia kata. Ha, tak pakai hadis Nabi, tak boleh buat ibadat. Allah wa ya aqimus solah wa atuz zakah. Apa lagi? Diri oleh kamu sembahyang. Warka'u rukuk. Diri sembahyang boleh kita kira lagi. Rukuk dia royak. Sujud dia royak. Apa lagi? Ha. Duduk antara dua sujud. Ah, pening dah kita. Apa lagi? Ha, dia royak dah. Ha, nak buat macam mana rokok tu? Tahu mana rokok? Hak mana hak rokok? Kena Nabi tu royak. Ha, dihajar oleh malaikat. Nabi terima semayang. Tapi nak buat macam mana? Maka malaikat tunjuk ke Nabi. Tunjuk jaga. Jadi nak sampai kita macam mana? Sahabat tengok. Sahabat rawi tahu sampai kita. Kalau sahabat tak tengok, kita tak reti nak buat ibadat. Sahabat tu pun anak murid dia tabi'in, para tabi'in, tabi'un, tu. Kita pun boleh ambil semayang, boleh ambil buat semayang, seperti mana Nabi semayang, sallu kama ra'aituni usolli tu. Kalau sahabat tak tengok Nabi, nak buat apa lagi? Jadi, terperlu juga kena pakai ulama. Tengok itu dah panggil. Sebab apa? Kalau setakat Quran saja, kita tak faham Quran. Yang menafsirkan Quran, Nabi. Ada ayat Quran ini, Nabi yang tafsir. Nama lagi? Nabi yang tafsir. Nabi yang mencukupkan dengan tunjuk celadang. Tunjuk contoh. Tidak, kita tak faham. Balas mana, kerat tangan, sakat mana. Ha, tu dia. Nak bayarkan zakat macam mana? Ha, aqimus salah wa atuz zakah. Ha, tu dia. Apa benda yang kena bayar zakat? Quran ayat macam tu ya. Nabi waktu turun pula ayat. Ulama hurai juga. Zakat Nabi ayat dia kata tamar gandum. Beras. Ha, beras tak ada. Ha, di situlah ulama ambil makanan yang mengenyangkan bagi pihak negeri. Kalau jagung, beri jagung. Maka boleh pakai ulama. Kena pakai ulama. Kalau tak pakai ulama, tak boleh bayar pitengah kita. Sebab pitengah tak disebut. Yang disebut zakat. Pula dah. Dalam Quran sebut zakat, Nabi yang sebut pitengah. Pitengah pula Nabi royak barang hadiah ni. Segantang tamar. Main lah kita. Mari nak bayar beras. Macam mana Nabi tak buat? Ah, pakai tak bayar terah.
Di situlah ulama hurai pula, negeri kita jenis makanan ruji berah. Negeri kok belah, saya duduk di Amsterdam dulu makan jagung. Ada negeri jenis sana dulu dia makan gandum, dia beri gandum, kira makanan. Di situ ulama hurai, maka kita bayar cara kita. Kaedah bayar macam mana pula? Ha, pulak dah. Kena bayar ulama sebab kata bayar anak hak kecil dulu. Patut nek kok tu bagi cara kita. Malah halnya macam ni. Sebab tu kena pakai ulama. Tidak kata nak kena bayar macam mana? Ha, ni dah kita pakai Nabi dulu kan. Menjumpa Nabi bila? Tu cara nak bayar petegah kita tak kerti lah. Apa lagi? Balas mana nak? Nak bayar petegah. Waktu bayar petegah ni ada waktu haruf, ada waktu sunat, ada waktu afdol, ada waktu wajib. Siapa ya? Kan Nabi wayak, jumpa Nabi bila? Ulama yang wayak. Maya gaya sebab apa? Kena pendek, kena beri lewat sikit sebab apa? Nak beri ruang kepada orang, bayar petegah. Ambil di mana? Umat ulama lah ulama. Korban pula. Siapa hanya? Ayat Quran ayat inna a'tainaka al-kautsar fasholli lirabbika wanhar. Kenapa lagi? Maka bersembahyang dan sembelihlah korban. Ha, tu dia. Sembelih apa berarti? Lembu ke, kejang ke, kambing ke, rusa ke? Ha, pening ya. Nabi pun. Ha, ulama lah orang pula. Kata Imam Syafi'i, semelih unta, meleh lemun, semelih kambing, patu umur-umur dah. Siapa nak hurai? Ulama juga ya. Kalau kibah hukum dia macam ni. Ha, kalau kambing kena 2 tahun masuk ni. Masuk 3. Kalau lemun macam mana pula? Oh. Hak setengah lagi pula. Kau sahabat kata pula, ayam pun boleh, itik pun boleh. Ha, nak buat kona tuan-tuan. Ha, di situ dia kata tak boleh pakai cokoh di Nabi, dia turun ambil di ulama. Ha, tu dia panggil kena mengikut sunnah Nabi. Itu maksud dia ikut tu dengan jalan yang dihajar oleh Nabi tu. Nak ambil di Nabi, kita tak jumpa Nabi. Ha, kita nak amal ni ambil mana? Hak ulama ambil hajar kita. Kita buat korban kaya semua datang daripada Nabi belaka. Cuma di sana timbul khilaf. Qala musannif rahimakumullah. Tengok. Ikhtilafi ummati rahmat. Nabi waya pula, khilaf umatku itu rahmat, kasih sayang daripada Allah. Mung kata gini, aku kata gini, mung kata gini, aku kata gini itu rahmat, bukan rahmat yang kemeteran. Apalah tu setuhan kecundang. Jadi benda-benda tu bercanggah mazhab-mazhab ni, benda Nabi sebut. Bukan satu kesalahan. Kita kata kena beri dengan harga makanan berah ni, dengan nilai dia. Setengah kata bayar nilai boleh. Tu dipanggil khilaf. Kawan kita kata kena, makanan kena beri ikut macam Nabi beri. Hak ulama hurai kata kena, ikut negeri. Itu dipanggil khilaf. Rahmat tak rahmat. Kalau semata-mata tak khilaf je nak teriak kita. Ikut hak Nabi buat betul lah nak buat macam mana kita. Negeri kita jenis ni. Cuaca macam ni. Nak ambil galung di mana? Nak ambil tamar di mana? Haa, faham kan? Mujur Nabi kata khilaf umatku itu rahmat. Haa, kita tak faham. Duk kata, oh ini bid'ah ni. Ulama kau tak boleh pakai. Kita pakai Nabi tu. Mau jumpa Nabi bila? Okay. Maksud dia mengikut sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni teruslah sama-sama ba apa munakahaka ba ibadatka ba muamalat jual beli sewa menyewa pajak gadai semua ulama yang hurai. Ni cara beli Shopee ni. Nabi Muhammad ya. Bagi nama Shopee ni. Apa lagi? Ha, ulama hurai pula cara macam mana? Lepas lagi, zaman dulu bukannya ada peti-peti hisap. Tengoklah bagaimana, tengok.
qala musannif rahimahullah. Kalau gitu tadi nak berlipa kita. Ya. Habis. Keempat mangiko akan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu syarat Islam pak buti. Namun satu sabar dengan segala hukum Allah. Hukum Allah ada apa? Ada lima ya. Wajib, haram, makruh, sunnah, haruf. Ikut hatu. Hak ni haram, hak ni sunnah. Kadang-kadang benda kita suka tapi haram, sabar sah. Kalau lagi, ah tu dia panggil sabar dengan hukum Allah, syarat Islam nombor satu. Isyoknya buat ni tapi sayangnya haram. Allah. Ekspedisi mari. Alah kata, hanggup kepala gedung-gedung. Kita ada geram je kat lagu tu kita tu. Tapi dalam Islam kata kena tak haram deh. Tak ada akhlak dia bagi. Kita tak lebih lah. Dalam Islam dia ada tauhid, pekah, tasawuf dia bagi. Akhlak tu. Lalu-lalu dengar lagu sedap gedung-gedung. Takkan serbang nak hanggup kepala. Oh, sabarlah sedap lagu. Alah. Nama lagi, dia panggil sabar. Oh, sabar. Tahan sabar. Tengok. Dia panggil Islam dia jaga belakang. Segi akidah rasa tak rasa akidah eh. Tetapi dari segi akhlak fin. Kena jaga tiga tu lah. Jahannam tak dari segi pekah? Dah. Tapi segi akhlak tak ada. Macam kita lah orang dewasa umur 40-an ada akan mulai duk menari menyanyi. Jatuh maruah lah sebagai seorang Islam. Jatuh. Mengajar kita gang-gang, tengok-tengok tu dia karaoke. Ha. Ha, cinta pantai merdeka. Mana? Ha, kena lagu ekspedisi aku kepala sikit. Hudud dah dapat. Haram dah kira. Tak rasa akidah. Tak haram. Tapi dari segi tasawuf. Tak ada akhlak. Akhlak tu kan disuruh oleh Nabi dah. Disuruh. Ha, maka termasuk sabar juga. Benda tu siap. Tu dia panggil sabar banyak jenis peringkat tu. Tuan. Bukan tak jauh rosak akidah. Akidah batal. Hei tak rosak. Orang tengok wayang cerita senok. Kita pakai serban. Nak masuk tak? Ish. Apa salahnya bukan haram? Ya tak haram. Sebab pekah tak hukum haram. Dari segi tauhid tak usah akidah. Tapi segi tasawuf tak boleh. Kita kena pada tiga. Iman, Islam, Ihsan. Sobalah. Sobalah. Kedua reda daripada kodok ketentuan Allah. Apa saja Allah uji kita terima dengan lapang hati. Jadi panggil syarat kedua. Hak ketiga mengikut firman Allah. Keempat mengikut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu syarat Islam pak bukti. Mudah ya. Rukun Islam lima, syarat Islam pak. Ah, boleh hak tu jadilah malam ni. Kalau musanna rahimakumullah tengok kita. Ketahui olehmu. Hei tolik. Olehmu ni khitab kepada penuntut ilmu. Apa dia tu? Akan bahawasanya yang binasakan Islam itu amat banyak. Oh. Makna dia Islam ni benda yang bukan tahan terus. Dia benda rosak. Dia ada baik, ada rosak. Islam kita ni. Kita ucap la ilaha illallah, Allah masukkan Islam dalam tubuh badan kita. Sebab dengan syarat kita masuk ada kalimah dua syahadah. Jadi benda ni boleh terucuk terbit. Tu dia panggil binasa Islam tu. Ha dia tu amat banyak suruh. Dalam banyak-banyak dia duduk dalam lima ya. Ni benda jahanam Islam duduk dalam lima butir. Pertama apa dia? Pertama i'tiqad dalam hati. Ha, dia duk pegang dalam hati. Tuhan ni warna merah. Tu dipanggil secara i'tiqad. Dia tak jadi orang Islam dia balik. Dia panggil boleh jatuh Islam dia. La ilah. Tapi secara sir kita tak tahu. Nombor dua secara lisan. Apa dia?
tadi dengan hati, nomor dua dengan perkataan yang mengkafirkan. Banyaklah perkataan-perkataan boleh jadi kafir, tapi dia terbagi dalam lima tu ya. Lepas lagi dia cakap, hukum Islam ni nak buat apa? Orang ini semua hukum lapuk ketinggalan zaman. Kafirun, jadi kafir dia. Dia kata hukum Islam dalam Quran tu orang dulu-dulu bolehlah buat, itu zaman kuno. Zaman lo ni tak boleh buat. Hukum Islam ni siapa buat? Siapa hatta? Allah yang hatta melalui malaikat yang diajar oleh Rasulullah. Tiba-tiba dia kata hukum ni kuno, ketinggalan zaman, kalau buat jadi zolim ke orang. Ha, tu kafir dia panggil. Kafir dengan perkataan. Pasal apa kafir? Kau dengar malam. Sebab Allah buat sesuatu ni dengan ilmu dia. Ilmu Allah Ta'ala bukan macam ilmu kita. Allah Ta'ala waktu beri hukum pada makhluk ni, dia waktu beri dengan kehendak irodah dia satu. Namun dia menimbu dengan sifat kudrat dia dan dengan pengetahuan ilmu dia. Maka jadilah hukum dia letak atas kita supaya buat. Hukum mencuri, hukum kerak tangan semua ni. Tiba-tiba ada orang cakap kata apa? Hukum wuduk, hukum kerak tangan. Hukum sebat. Apa lagi? Orang minum arak. Semua tu hukum kuno, ketinggalan zaman, kafir dia tu. Jelas. Dia panggil kafir tu hebatin. Pasal apa kafir? Sebab dia petikai ilmu Allah. Ilmu Allah ni saya dah ayat banyak kali dah. Wal ilmu al-muta'alliqu bi jami'al wajibat wal ja'izah wal mustahilah. Tu takluk ilmu Allah. Yakni wilayah pengetahuan Allah tu. Kita wilayah pengetahuan kita tak ada mana. Tak ada yang pandai lah kita. Tok guru pandai? Tak ada lagi orang pandai. Tok guru kerti semua. Nabi Muhammad sendiri pun. Sampai Allah kata Muhammad, pergi celuk jari dalam air. Yang titik tu ilmu manusia. Lautan tu ilmu aku, ilmu Allah. Nak buat lagi. Jadi kalau kita pergi petikai ilmu Tuhan, tak kapir ni. No. Otomatik kita mempertikaikan ilmu yang ada pada Allah. Itu jadi kapir tu tuan-tuan. Dia panggil bah, Allah mengetahui barang yang wajib. Allah tahu zat dia macam mana. Tahu yang nyata. Sifat-sifat yang ada di dia, dia tahu. Dia tahu wal mustahilat. Apa dia? Allah dengan ilmu dia mengetahui barang yang tak ada di dia. Dan dia tahu barang yang tak ada tu tak ada di dia. Dan dia tahu kalau barang yang tak ada di dia, ada di dia jadi macam mana. Tu dia panggil wilayah ilmu Allah. Nombor tiga, Allah mengetahui barang yang jaizah. Apa yang jaizah? Barang yang selain daripada Allah. Semua dia tahu. Tahu macam mana? Tahu secara tafsili. Bukan tahu secara ijmali. Kita ni tahu dah masjid surat Allah. Tahu. Kapek dia warna hijau. Memang dia ni hijau saja. Hijau kelau, hijau kuning. Mana-mana? Boleh royak lah. Ada tiang macam ni. Ni orang panggil tahu secara borong. Allah tahu masjid Sungai Ular ni secara tafsili. Jurai satu-satu. Apa maksud jurai? Ni, menatang kapek ni. Bulu surat-surat tu dia tahu. Siapa boleh tegak malam ni? Bulu. Ni lah. Menatang kapek ni upah urat. Aku nak bayar duit lo ni. Ini dipanggil Allah mengetahui barang yang jahit. Bukan masjid Sungai Ular saja, masjid Naga, masjid Ayat, masjid Itik, segala masjid dalam dunia ni kapeknya semua ditahu habis. Sebatang pokoknya Allah tahu urat dalam batang pokoknya tu berapa, daun pokoknya ni hak ni nak jatuh bila, hak ni nak terbang dengan angin kah,
Ni semut apa ekor dalam batang ni? Semut mana hak betina jatang? Tu baru sebatang pokoknya. Seluruh pokoknya atas dunia ni. Lepas tu pun nak kata hukum Allah. Tak betul ya. Kapir tu. Pasir di pantai tu. Di pantai Merdeka, di pantai Muni, Pattaya. Pantai California, tempat aku duduk dulu ni. Jangan kira orang Malaysia ni. Campur dengan California tu. Apa lagi? The Hotel California. Aku ingat ni. Aku pulang apa tu deh. Apa lagi? Pantai tu tiap-tiap butir pasir tu Allah tahu. Itu dipanggil mentahui secara tafsiri. Daun kemucuk sepokok. Allah tahu ini nak suruh sengit kau ni. Ini sengit kau ni. Esok sengit kau ni. Angin pulah you tu. Bulu kemucuk tu. Tu baru sepokok. Semua pokok kemucuk. Lepas tu lah you kita kata hukum Allah ni tak sebab. Tu yang kata kapil tu. Bila mengata hukum dia tak betul kan? Mana dia tak ada ilmu. Pada berbuat akan hukum yang dia turun. Bukan sangka-sangka orang nak hukum kapir. Bukan kerja kita mengkapirkan orang. Jika berkata begitu, menunjukkan Tuhan yang awak turun hukum itu, tak ada ilmu. Menyebabkan jadi zolim korang. Maka orang cakap itu, kapir jadi kapir. Kapir dengan perkataan ramai, tuan-tuan. Terutama pemimpin-pemimpin. Okay, pemimpin bengong, tak serupa satu. Kecil pun berdiri pemimpin. Kita turut pula. Mampus kalau dengan kita. Wajib cek lah pemimpin tak percaya. Perdu'ain tak lepas belama. Bukan nak semang besar lah semua. Tapi pemimpin tak boleh buat apa ke dia. Tengok pemimpin kalau membuat curi duit 100 ribu pun lepas. Pemimpin. Kalau kita lah. Nama lagi. Pergi curi 10 ribu tu cukup. Menterai mana ni kalau berani. Sporing mutu lu pergi curi tengok orang depan polis. Nak tengok nak kena berjara 2 tahun. Nak ulang lagi masuk hospital. Nak tidur dalam lokat boleh 4 hari. Terus tengok. Sebab apa sporing mutu tu agak habis kepala RM50. Tak pernah curi tak saya tengok. Polis hakak mari dengan tak tulis statement kita. Tapi apa curi ingat 14 juta. 47 kes. Piak buang gitu ya. Tu syok. Zaman ke zaman, jangan curi sikit, curi banyak. Sakat nak curi 102 awak letih, tu saya dah kata. Aku nak jadi gangster kok kapur, curi sekerak sepuluh ni, tak usah. Dia curi 6 bilion, 9 bilion. Okay. Kalau mau curi 100 ringgit, dia curi telur serakak, boleh mapuh dalam lokat. Bercara 2 tahun, habis duit kok jalan. Jamin jual tanah. Ha, ni dia panggil fitnah. Kita tak faham. Fitnah ni bukan tuduhan. Tipu daya dunia. Orang batal bilion-bilion. Senang-senang tu. Lepas. Mau tengok kek kau kapur. Cui wajering. Cara tak habis lagi. Tepuh kereta orang. Bukan sengaja kadang-kadang. Belaga orang mati kita. Bukan nak belaga kereta. Jangan kereta. Duduk bercara nak boleh pula. Saya amat tidur boleh semalam tu pun. Curi jering nak banyak mana sangat. Report polis ya, mampuh lah. Nasib baik dia tak buah kes cata api. Tak percaya tak. Terus masuk pasar raya. Ada CCTV. Gimik timelo setinggi cukup. Buat lagi tu baik. Bila dia mampu muka esok boleh baik. Bercara boleh mampu lah. 6 bulan penjara. Tubik sebagai banduan. Cok pulu. Nampak lagi. Kalau curi bilion-bilion. Jadi menteri tuan-tuan. Curi baik. So, everything actually. Juru kamera pula mari tunjuk gambar. Actually so because I already. Yes. You all don't know everything. Kita pun tengah mau. Kalau kita demo masuk lokal pula, gari tangan bodoh, turun kereta, iring lagi, kamera prang. Bertanding menang pula, bapak. Kita kalau kata curi sepeda juga dah, kena takat tu lebih, orang kapal ludah muka, berduan. Nak minta kerja apa, tengok tak lepas. Tu teruk pun kita. Curi sepeda ya, kan banyak mana.
Dah gata sangat, dah kurang banyak, bercuri lah duit tak cukup. Tapi kalau kena tangkap, jadi bandar cok dari 10. Kejopar tak boleh lah. Tu teruk kita. Pening tak tuan-tuan tengok. Ini Zuhair tengah-tengah. Aku pada, tapi aku tak sebut nama lah. Menteri tu. Kambodia tu. Curi bila-bila kek pertama-tama. Satu kek tu. Saya terai tuan, terai nak balik. Tak payah. Curi handset tu. Hak RM50 tu. Handset hak dengan babi pun mampu tu. Sudah tengok. Mau curi di kedai Cina, mau tunjuk itu lagi tengok. Sak boleh merimik lah. Bercara dua tahun. Mampu kita. Gantai. Aku gerang kadang-kadang tu. Ni hukum manusia. Apa lagi? Ah, ni hukum manusia tuan-tuan. Jadi gitu lah. Ngakana musulnai rahimahullah. Jahana habis. Dengan perkataan. Dengan bantah. Benar tu hukum tu dia bantah. Atau dengan selora dia bagi. Apa maksud selora? Dia berlaku melawak ya. Tapi melawak benda akidah boleh kapi. Jadi duduk dalam lima tu ya. Binasakan Islam banyak tapi terhimpun dalam lima perkara. Sebab tu jangan melawak bakmi agama ni. Seperti dia taklik dia bagi. Taklik ni dia sangkut kepada sesuatu. Dia kata tak rok mi duduk lah Islam ni. Hani tak boleh, hani tak boleh. Nampak gaya bulan depan ni nak kena tukar agama lain dah. Bukan nanti bulan depan. Lola tu kape dah. Tak sampai bulan depan lagi. Tu dia panggil. Bak murtad ni jaga molek. Jadi nak komen lah Facebook. Benda yang ustaz tok guru duk baca dalam kitab apa semua tu, tok guru duk syarah tu kalau tak reti baik duk dia. Takut jadi murtad. Kita nak permain orang hak baca tu sebab kita benci dia, tapi dia royak hukum hak Tuhan. Tak paksa-paksa murtad. Kita meluat Tuhan hak jaga tu, hak tu cakap tu, sebagaimana iblis benci ke Nabi Adam tu. Tapi otomatik iblis jadi kafir. Bukan iblis nak lawan Tuhan, dia nak lawan dengan benci kepada Adam. Ini macam tu lah, duk komen lepas aku. Dia mau benci hak orang duk baca ni. Ayat tu dia mau tak apa. Tapi kalau kena benci Tuhan tu, dia maki kali hak tu ya. Jadi gitu. Kawan tu long baca hak Allah waya, hak Rasul waya, dia tak puas hati meluat kepada tukang hak waya tu. Dia lawan, lawan tu murtad. Sebagaimana iblis jadi murtad. Iblis bukan dia tak tu Tuhan itu, tapi tak puas hati tu Adam tu. Dia orang lama, tiba-tiba dia jadi baru. Dia supervisor dah. Mari-mari Nabi Adam. Boleh. Nak naik pangkat tinggi. Patutnya operator lah dulu. Boleh. Dia supaya kita kerja kelah lah. Kita orang lama, tiba-tiba dia ni boleh arah kita. Nak tabik hormat apa, mau baru masuk. Kita lah kena dia tabik kita. Okey, itu ya. Tapi dia tak tengok arahan tu arahan siapa. Bos tu, apa yang gaji tu. Macam tu lah hari ni pun. Jadi kafe ni banyak jenis lah. Jangan lu tak apa-apa tahu lah. Ni banyak dalam Facebook, TikTok. Hina kami habis. Perkataan-perkataan yang keluar dari ahli ulama tu yang demo tak suka. Kih buat kih tak suka Tuhan tubuh hak wayak tu, tajuk lain. Hukum hak dia wayak tu betul pak Tuhan. Ni banyak, jangan jadi murtad sama siapa tuan-tuan. Rugi dunia, rugi akhirat. Kalau musonif lah tengok. Maka setengahnya, setengah apa dia? Daripada perkara yang jadi murtad tu, membinasa Islam tu, berkata oleh seseorang. Ni bak akidah ni. Tu kita kena mengaji di 420 tu. Tuhan kita itu di dalam hati orang mukmin, hati orang beriman. Yang mau tanya Tuhan di mana? Tuhan di dalam hati kita, tiap-tiap kita. Dari sudut syarak hukum dia tu kafir dah. Sebab beretikad Tuhan itu berada di dalam bertempat-tempat, maka menolakkan akan wahdaniyah. Apa wahdaniyah? Esa.
Kalau hati saya apa ada Tuhan, di hati Barazi ada Tuhan, di sini apa ada Tuhan. Maksud zuhir, hukum syarak dia kira zuhir, dia bukan kira hakikat. Sebab tu zaman Junayd al-Baghdadi, kerajaan Islam Baghdad dulu, ada seorang laki-laki nama dia Al-Halas. Halas ni orang hakikat, orang dalam lah. Kita nak kata apa tak boleh. Cuma cerita kisah dia. Zikir dia pun ana Allah, ana Allah, ana Allah, ana Allah. Ana Allah pada aku Allah, aku Allah, aku Allah, aku Allah, aku Allah. Dia tak kata la ilaha illallah. Pengikut dia pun ramai. Ketika itu dari sudut hukum syarak, kita kena hukum syarak. Waktu tu mufti kerajaan Baghdad, Junayd al-Baghdadi menggelar fatwa bahawa Halas sudah murtad sebab dia mengaku sebagai Tuhan dan dia merosakkan akidah orang. Nampak tak ke? Kita hukum ke syarak. Ha, hukum syarak gitu kan, mila muzohir gitu, kira hukum. Tanggungjawab lah. Pemerintah waktu tu, kerajaan Baghdad, iaitu mufti waktu tu, Junayd al-Baghdadi, buat keluar hukum, murtad Halas, pancung kepala. Bila pancung kepala Halas, jatuh dia, darah dia tulis Allah, 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 Allah. Nak kata apa dia? Tanggungjawab orang syarak, kena hukum kafir lah, sebab perkataan kafir. Tajuk sebaliknya, serah pada Allah, bukan kerja kita. Lepas tanggungjawab, macam tu saja. Nampak lagi tajuk munah amah anu tajuk lain, tajuk orang syarak kena hukum macam mana syarak suruh. Bila perkataan munafik kafir dah mengaku Tuhan, aku Allah, aku Allah, sebenarnya hakikat kita tak faham maksud sebenarnya. Boleh dia jadi dia kira dia dengan Allah. Hatu serah pada Allah. Sebab itulah Allah tunjuk ke mana darah dia tu tulis Allah, 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 Allah. Tapi segi syarak betul lah, kena hukum macam tu. Sebab hukum. Ha, tengok. Macam orang kata nak, Allah duduk di merata-rata hati ni, itu menunjukkan apa? Allah berbilang-bilang tempat. Bila berbilang-bilang tempat, menjadi akan kamu tasir. Bila kamu tasir, ternafikan akan wahdaniyah. Allah tak esa. Sebab duduknya kita, ha, ketika tu kena hukum kata jadi, maka jadi kafir ia. Nampak lagi? Jadi kafir dia. Ha. Seperti berkata ia, ada lagi. Tuhan itu di atas aras. Ha. Ayat Quran kata lah. Nah. Ayat Quran kata Ar-Rahmanu ala arsistawa. Allah Ta'ala itu di atas istawa, di atas aras. Huh. Nah, jadi ulama urai. Allah di situ bukan maksud atas pihak. Kalau atas pihak, maka dia pihak bagi kita. Kalau pihak bagi kita, maka dia adalah jiring. Bila Tuhan berjiring, berketul macam ni, mesti boleh dibelah dua tiga. Bila belah dua tiga, maka dia jadi berbilang-bilang. Ha. Bila berbilang-bilang, maka dia ada kanan kira macam makhluk. Maka Allah di situ tu banyak makna. Allah di sini ketinggian. Boleh jadi. Ha. Memerintah. Boleh jadi. Ha. Sultan di atas tahta. Padahal tuanku turun kita tengok bola. Bukan duk tahta. Ha, apa lagi? Kita tengok WB turun. Tu semua orang atas-atas tu. Duk atas kena dia turun jalan kaki ke bawah. Jadi atas ni banyak makna. Mana lagi? Aku ni peringkat atas sikit padamu. Atas pihak ke atas apa? Beri? Atas umum. Ah, demo tu peringkat atas tu peringkat makam. Jadi atas ni banyak makna. Pasal apa bila atas membuku atas ni ya? Apa lagi? Jadi atas banyak makna. Atas duduk gini boleh ni
atas pangkat boleh, atas umur boleh, atas kedudukan pun dia juga. Banyak orang sebut atas. Ada ke? Orang tu ke atas mereka. Ke bulan. Atas. Orang panggil orang atas ke tak? Atas banyak makna. Hak tu bihak orang panggil. Jadi atas ni kekuasaan kepada. Ah, lawan lagi. Yang kekuasaan memerintah boleh belaka. Kalau pegang semata-mata atas pihak ini, maka dia pihak atas bagi kita yang jiri ini, Tuhan ni, maka bertempatlah seperti bin ini. Ni tak ada. Takkan macam ni kok Tuhan ni semua makhluk. Ah, lawan tadi kata tu. Berkata ia Tuhan di atas aras. Pasal apa jadi gitu? Kerana disabitkan baginya, baginya Allah akan tempat. Jadi Tuhan dah tempat. Sebab tu bila orang tanya Tuhan duduk di mana, tak payah jawab. Sebab apa maksud di mana? Bila di mana, otomatik dia mari tempat. Soalan tak kena tanya. Tanya tak kena lah. Seperti orang tanya ni kamera abang ni. Jantan ke betina? Nak jawab gini ni. Abang Razi ni. Ni headset abang ni. Ada rakan saya ni. Abang beli roti tu kata. Ha? Abang pergi beli tu. Saya nak beli headset betina ke headset jantan? Saya nak beli headset. Ha. Abang lagi. Macam tu lah soalan. Cina apa pun ni. Saya nak beli headset betina. Cari besok tak jumpa. Yang lagi. Macam soalan Allah duduk di mana. Nak jawab gini. Dia bukan pasal tepat. Lagi. Jangan kata Tuhan. Benda kita baru cukup. Orang beri duit kita suruh pergi beli roti pak sagi bulat jumpa lagi. Cari sepetan satu pekan boleh. Aku nak sekilo. Roti pak sagi bulat. Ah, jenuh mampu. Lepas lagi memusing cari tak jumpa roti pak sagi bulat tak jumpa. Bila sebut bulat tapi pak sagi, macam mana nak kira? Tak lagi. Dia mahu kaya kata, litah babi 12 ekor. Dan kira 4. Macam mana? Kenapa Pak Ting? Boleh jawab? Pak Ting duduk menega. Saya nak tanya. Tengok. Saya, kita litah tengok babi litah 12 ekor. Dan kira 4 kan? Hak mana nak buat? Nak jawab aku nak. Ish, aku peningnya. Saya tak dapat jawapan apa ini. Pak Long tu tanya. Tadi litah babi dia kata. Apa yang kau? Litah 12 dan bilang 4. Macam mana tu nak kira? Sampai hari kita lagi jawapan. Itu jawapan makhluk tak boleh. Tambah Tuhan. Kan lagi peningnya. Makhluk tu balik. Nah, berarti pas lagi bulat tak jumpa apa tu dah. Saya nak cari kau balik tak tak? Cina kata roti pas lagi, roti pas lagi lah. Bulat roti miri. Apa lagi? Nak jumpa macam mana benda tak boleh lagi kan? Supaya orang tanya headset tina ke jatah. Maka tanya Tuhan duduk di mana? Macam soalan itu. Tak kena. Tak boleh tanya lah sebab benda bertempat, benda berjiring. Tuhan bukan jiring. Itu dia panggil. Bila sabit Tuhan bertempat, menyamakan Tuhan dengan baru, berlawanan ayat Quran laisa kamitslihi syai'un. Tuhan tak sama dengan sesuatu apa pun. Ha? Dengan kita kita mengaji mukhalafatuhu ta'ala lil hadisi. Oh, jadi tak boleh. Tak boleh kita tanya. Maka orang kata, Tuhan bertempat duduk dalam hati-hati atau duduk di atas macam ni. Gi. Jadi kafir lah kita tu ni. Tengok apa dia tengok kita. Bukan baca surat. Malah, boleh nak marah komen pun tengoklah kita. Aku nak buat lah. Dan diusung akan dia. Ha. Tuhan ni duduk di arah. Lepas tu duduk diusung pula. Oleh manusia dan malaikat. Oh, dia duduk bawah kan duduk di mana? Atas pada kita. Pegang itu jadi. Jadi kafir tengok. Nampaklah tuan-tuan ni. Bak akidah ni. Bak pegangan kita. Aku mengaji sifat 20 ni. Boleh reti lah. Di sini kita mengaji habis lah. Takribul ikhwan. Berapa tahun mengaji?
alih berhabis dah orang yang belah ni. Lagi reti belakang dah. Tengok kalau muslim rahimahullah. Dan setengah daripadanya. Sikit lagi dah. 5 minit aku reti. Aku nak keliah. Daripada semalam lagi. Lepas lagi. Pusing sampai kerining. Tak boleh keliah lagi. Kami pun tak jamu di petang mari. Tengok. Tokai dedak ni pun tinggal sorang dah. Tengok dedak ni agak. Aduh. Dia mau kata ni kerajaan baru barang turun. Semen RM24 mampu terkekeng. Baru ni 17. Tak masuk tu baru RM24 lah. Mau tunggu esok sebaru. Lepas tu kita nak beli rumah. Saya buat rumah macam tu lah. Ini pergi tengok naik. 17 dengan 24. Apa-apa lagi. Baik, naik. Ish mati. Sebek. Boleh jadi RM30. Oh, tuan-tuan tengok. Besi biru tu dulu ni dalam RM14. Loh ni RM30. Zaman saya beli besi kecil tu RM8. Besi besar tu RM14. Loh ni RM30 sebatang. Harga ya Allah. Harga mah. Nampak lagi. Kita akan menyelesaikan banyak masalah kan. Nampak lagi. Boleh menteri pun RM19 tu. Kupertim je tu. Nampak lagi. Nampak berah mahal jangan makan nasi. Dia apa pandai. Kupertim boleh jauh. Nampak lagi. Kita makan humurnya. Jangan buat begitu. Nampak berah mahal kita tebal humurnya makan. Tak ada hukumnya makan mubinan. Bayar mana? Cakap macam tu kan? Bayar mana? Lebih kurang zaman dulu ni bila sekerat murah. Orang kampung saya lah. Saya tahu sekerat murah. Sekerat murah pun mujur dia mau beli juga. Saya tahu kalau harga tak ada rasa, kita buat pelengah api. Nak buat macam mana Pak? Dia tak nak lawan rasa. Dia cari jalan je. Lepas tu, ku tak laku rasa. Kita selalu motong. Nak buat apa? Macam ni soalnya. Benda tu orang kampung tak kena jawab. Tak boleh buat gini, buat gini. Hak tak sekolah dia jawab gitu. Lepas lagi. Minyak mana? Jangan makan minyak. Sebab minyak kolesterol. Tak payah mana? Kita bakar. Lepas lagi. Kalau ikan mahal. Tak, kita tangkap ikan di sungai. Tak payah mana? Tu mungkin pola-pola. Jadi menteri itu belunggu pun. Duit ribu-ribu. Bukan gaji 300-400 sepuluh kilang. Gaji 13-30. Berilah satu plan ke rakyat. Apa lagi? Cara belah mana nak? Kurang harga dah kata pandai sangat. Hak tak pandai tak apa lah. Tok-tok lebih memang tak pandai. Dia kira hukum ya. Daripada awal kita duduk mengaku tak kerti. Kami nak ikut Allah Ta'ala ya. Bila ikut Allah Ta'ala, Al-Quran wa ya'ala. Walau amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin. Kita pakai hantu. Nak ajak orang buat baik, larang jahat. Supaya apa? Allah buka pintu keberkatan. Bukan selesai ekonomi, selesai semua. Tapi mau tak mau, kita pandai. Ada formula. Formula F1. Aku gerak. Aku tak ingat ni ke berubah tak berubah apa macam tu. Tengok TV pun kena kecil. Ada menteri dan mana-mana. Hak betina. Modeh lah. Nak berubah di menteri. Menteri mahal. Duit berunggu dah. Dembuh. Apa dia tu? Beri orang kampung ni. Beri modeh percuma. Tu mek yoh, mek no. Mek tioh ke kampung. Tak ada duit nak beli. Nampak lagi. Ini duk beri menteri gaji ribu-ribu. Kalau bapak aku berbodoh sungguh. Tengok. Nampak tak tuan. Saya tak sebut nama lah. Nama bahaya. Saya sebut umum. Tak boleh. Kalau ni tak boleh. Politik tak boleh dalam masjid. Ya kita heran. Cek ustaz. Agama Islam ya. Padri-padri duk cakap apa ke gereja ni. Gila cek sama.
Tubuhlah satu jatah kuasa untuk mencek padri-padri supaya tak menyebut akan perkauman. Takkan ustaz yang cakap perkauman. Yang kita hengah jabatan untuk Islam. Padri pergi ke mana tu? Cakap entah apa kita tak tahu. Lain pada Islam lah. Buatlah satu kata jabatan cek. Boleh kata-kata demo mencetuskan ketegangan. Sebab apa cek kita ustaz ya? Kupelak sungguh lah kita ni. Kiri pun kena, kanan pun kena, depan pun kena, perniuk ke. Nampak lagi. Tengok dia berak. Ambil calon tak boleh lah. Tak boleh cakap di masjid. Pening lah kita tengok-tengok. Sebut nama jawatan pun tak boleh di masjid ni. Jawatan-jawatan. Nak cakap pun kalau dia sebut jawatan tak boleh. Kata kita bebas ini. Nampak lagi, itu yang pening. Aku sebab tu tak mau main calon. Kalau aku main calon, tak boleh mengajar. Saya nak masuk calon parti pejuang. Sebab pejuang dia menang banyak. Parti lain tak mau. Sebab banyak dah nak tolong demo tu. Sebab semua okay, veteran. Kita muda sekarang boleh jadi ketua esok ni. Demo semua tak ada lah. Masuk parti baru-baru ni aku kuat tak payah masuk parti pejuang. Kalau baru nanti nak masuk, kita masuk dulu. Masuk parti pejuang. Kesian lah nak lawan. Tengok macam-macam kalau ni dah gitu. Tak apa tuan-tuan nak masuk parti apa. Tapi jangan kacau agama ya. Jangan ada alasan kacau agama. Boleh cerahkan benda ni. Walaupun dia ahli politik, mi calon, tapi dia ada kelayakan mengajar. Apa salahnya mengajar? Sebab orang jahil dengan orang alim, banyak orang jahil lagi. Sebutin pondok, nak lahir seorang ustaz ni, ingat senang kan? 100 orang pergi mengaji, kadang-kadang 2 orang jadi ustaz. Hari jadi debo bengkel lah, operator, tak kata? Jadi DJ rumah keluri. Betul tak? Ngaji mana? Pondok tapi DJ. Tapi nak jadi ustaz, 2 orang payah tuan-tuan. Tiba-tiba ada boleh sikit-sikit, kita tak boleh. Lepas tu nak kembang macam mana Islam kita? Saya ni ustaz banding. Tapi terpaksa kena masuk Perak lagi tu. Sebab apa? Kono pun kurang ustaz. Kalau pakat ramai boleh mengajar. Goyak sikit, goyak sikit. Kembang Islam kita ni. Saya ustaz awal aneh dia goyak kat saya, dia kata gini ya. Tok guru kan reti belakang. Kita pakai goyak, menggoyak hak ni, membahagiamu. Aku goyak ni, lama-lama Islam tu jadi pakai goyak belakang lah. Apa hukuman? Ni ada seorang luar pun kerak tak boleh. Carat masuk. Oh, 2-13 orang tak boleh masuk. Rugi lah kita. Surah masjid kau ramai. Orang ibadah, orang jahil banyak. Orang ni 15 tahun akhir balik. Tahun depan akhir balik lagi. Kalau tahun ni 50,000 orang. Tahun depan jadi 100,000. Orang tak bodoh gitu. Nak timur ustaz orang payah. Orang jahil nak tambah tiap jam. Jadi kita kerak tu. Takkan tak ada alternatif lain. Carilah jalan. Bubuh kamera situ pakai dia. Kudu sebut nama parti ke apa. Tarik toliah. Berarti ni tak. Ya sedihlah kita, agama kita ni. Main politik dia. Orang lain main politik, dia utuh ke bahasa. Kita main politik, berjana bahasa. Tengok. Saya tak sebut lah. Siapa makan cabai, berasalah pedisnya. Begitu. Kalau lawan Islam, tak menang. Sebab Islam hak Allah. Mau ingat tu, tengok. Dulu pun ada geng tu dulu kuat berpuluh tahun. Tapi dia mau kacau Islam jadi apa? Kidu. Hak dok naik Islam ni, walaupun dulu ni kutip di Milo ya. Tapi naik ini. Tak mati-mati tuan-tuan. Jangan nak main. Lagi orang kata, lagi orang sayang. Lagi orang maki, lagi orang sayang. Pelik tak? Jangan. Hak ni, hak baru naik ni pun. Kuduk kacau agama, kacau ustaz, kacau mengaji. Dia mau klik semayang doa. Sakit tak apa lah tak. Bukan Tok Wali.
ada ustaz hak ni kemah-kemah sikit. Ha, tu tengok. Aku pun lebih kurang kata wali kata. Wali nikah. Ha, jangan buat tak tahu aku japi lagi. Ha. Kita tak tahu doa orang dia panggil senjata pakir. Apa dia sayang Islam, nak dakwah Islam, kita sekat. Dia doa kepada Allah Taala habis dah. Tuhan boleh buat macam-macam, dia boleh buat kucak kacir, dia boleh berjatuh, dia boleh menjadi serabu, dia boleh menjadi rakyat benci. Macam baru ni lah siapa sangka. Kami nu balik nu taiko besar tu bang, kawan komen. Saya dah ingat nak menang 1,000 itu ya. 29,000 ketua kek-kek-kek. Big tu tuan-tuan. Bukan duduk kempen tangan mana, tak kempen pun duduk makan di puh tu. Masuk makan, panggil makan ya. Sebut pak pun dah. Cuma mengajar-mengajar gitu ya. Tapi Allah beri lah. Allah beri. Jangan hati ni Allah bukan. Kalau kacau agama dia jaga. Itu tengoklah. Kalau buat molek ke agama, insyaAllah tahan lama. Buat lebih kurang dengan agama, tunggu masa tengok jatuh. Ha, tengok, saya ingat sebab tu ya, sebab banyak orang jahil daripada orang reti. Sekat orang reti, habis tuan-tuan. Tambah kubelah selatan-selatan kita betul, kurang sikit. Kita Kedah, Terengganu, tak apa lah pondok ada tunggu banyak bawah. Sekat lagi orang lagi tak reti. Ha, manusia lagi jahil, Allah marah. Habis cakap tu dulu, to be continue, berarti terus bersambung. Dan setengah daripadanya, berkata ia Tuhan kita bergerak tu. Tanah kita, Bismillahirrahmanirrahim, Allah faqihna ufiddin, wa alimna ta'wil wa ja'alna min ibadika ulama wa salihin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin.